geser tiga jari ke atas ya, yang seperti yang tadi. Nah, jadinya akan seperti ini, menjadi layar terbelah. Baiklah, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yoga di Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan layar terpisah di HP Oppo A71. Baiklah, sebelum itu mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita pergi ke pengaturan. Nah, di sini kita aktifkan ya dengan memilih menu layar terpisah. Dan di sini ada tulisan mode layar belah aplikasi. Kita tinggal aktifkan saja. Nah, seperti itu ya. Di sini juga ada geser tiga jari ke atas untuk layar belah. Itu juga bisa digunakan ya cara tersebut dengan cara geser tiga jari ke atas. Nah, kemudian di sini juga ada tombol recent app juga bisa. Kita coba ya buka Google Chrome. Nah, seperti itu, kemudian kita pilih geser tiga jari ke atas ya, yang seperti yang tadi. Nah, jadinya akan seperti ini, menjadi layar terbelah. Nah, seperti ini ya, bisa kalian lihat layarnya terbelah. Kemudian di bawah kita juga bisa membuka aplikasi yang lain seperti YouTube. Nah, seperti itu ya. Sudah sedang offline karena sambungan data tidak saya aktifkan. Nah, seperti ini ya layar belah. Dan kalian juga bisa membuka Chrome secara bersamaan. Jadi lebih praktis ya, misalkan kalian membuka WA sambil browsing juga bisa. Kita ulangi. Nah, di sini ada WhatsApp. Nah, kalian bisa browsing sambil membuka WhatsApp ya, seperti itu, secara bersamaan di HP Oppo A71, dan kita bisa keluar. Nah, seperti itu ya tutorial cara mengaktifkan layar belah atau layar terpisah di HP Oppo A71. Baiklah, jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.